Mata dan juga pengasas bijak emosi. Tonton di Facebook dan juga di YouTube. Kita akan sama-sama belajar untuk menguruskan emosi diri kita, khususnya dalam konteks rumah tangga. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيات كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات باسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابع سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح إنسبيراسي إنفوريا إسلام سمويا ديكي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
بكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan kurnia-Nya, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 105. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang,
ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain? Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi? Dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran. Sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jom kurban PNP. Kurban aku biasa dengar. PNP, ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama kurban.com akan menganjurkan program kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian kurban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Kumpulan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, IKIM akan melancarkan 3 buku siri Khairah Ummah, Maqasidik Framework for the Formation of Khairah Ummah, Developing the Islamic Mind dan Good Governance in Islam. Antara isu yang dikupaskan adalah Islamic Economy, Islamophobia, Takbir Urus, Kemerosotan Akhlak, Kemerosotan Alam Sekitar dan Minda Islam. Dapatkan promosi istimewa pracetakan dengan potongan harga sebanyak 40% untuk setiap buku. Anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-576-5400 atau kunjungi Bus IKIM di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya, Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Sada solat? Dah mak? Apa sah? Ay, tadi buka main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci mak. Apa sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa sah? Nuraisa lah mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra.
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan Ahmad Ziyad Al-Adni? Maaf, Ziyad tak ada. Dia ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, PBAKL, di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Amboi, panjangnya pakcik. Ya, saya tahu dia cakap nak tunggu saya kat sana. Tapi tak pasti kat mana. Oh, dia kini berada di Bursa Ikim. Katanya dia nak menikmati bacaan buku-buku di sana dengan potongan harga sehingga 50%. Ha? Selain itu juga, di Bursa Ikim ada mini studio radio Ikim. Di situ ada ramai DJ-DJ Ikim, penulis, editor dan ada program-program radio Ikim yang diadakan secara langsung dari sana. Ha, jangan lupa datang sana tau. Bus L004 hingga L006 berhadapan dengan bus Dewan Bahasa dan Pustaka bersebelahan dengan bus Shopee. Uish, dahsyat pakcik ni. Macam-macam tau. Kan, ada lagi. Ana juga boleh membeli menerusi aplikasi Shopee di Ikim Jarak Niaga atau hubungi 011-576-95. 400. Eh, mana pakcik tahu semua ni? Ah, pakcik kerja Ikim nak? Oh, patutlah. Pakcik tu kawan saya. Jangan lupa untuk mengunjungi bus Ikim bernombor L004 hingga L006. Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur bertempat di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bermula 3 hingga 12 Jun 2022 jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Anda kini sedang mendengar Destinasi Ikim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Hati bertanya, mana pesona? Hilanglah segala sakit bertubi, jiwa digari. Kau takkan sendiri, umpama kita satu tubuh. Kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu, kulihat dunia. Percaya padaku, tiada terluka. Kiranya kita saudara, kiranya kita saudara. Pandang ke mata, hati ke jiwa, kita kan bersama. Menanti cerah, pasti berubah, kita bahagia. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan Kota Kinabalu 93.9 FM.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Dan hari ini kita nak teruskan lagi bual bicara kita bersama rancangan Vaksin Hati. Dan untuk itu, anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebab apa? Kita nak sama-sama bawakan lagi perkongsian dengan tetamu kita ni. Dan di setiap hari Isnin petang, kita nak bincang lagi bagaimana untuk kita nak susun-susunkan, nak uruskan emosi diri kita dengan sebaik-baiknya supaya seimbang. Tambah-tambah kita nak fokus dengan tajuk ataupun dengan tema kita berkaitan dengan keluarga dan juga pasangan suami isteri. Dan untuk itu terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dapat bersedia di talian ketika ini mengalu-alukan kehadiran. Ini dia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas Bijak Emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Syafiq, sihat eh? Baik, seadanya Tuan, syukur. Okey, kita dapat lagi bersama petang ni Tuan, walaupun sedang tengah cuti. Ada sahabat-sahabat kita yang update juga ni, tengah dengar dalam kenderaan, entah ke mana laluannya tu. InsyaAllah, sampai-sampai itu kita boleh isi-isikan lah dengan pengisian untuk halwa telinga kita dalam kenderaan tu kan, masya-Allah. Dan Tuan, petang ni kita nak sambung lagi Tuan, bual bicara kita bagaimana untuk uruskan emosi diri kita ni dalam konteks rumah tangga. Dan tajuk kita petang ini berkaitan senarai semak kesihatan rumah tangga. Kenapa rumah tangga perlu sihat Tuan? Kan, kita nak sambung lagi Tuan, bagaimana kriteria-kriteria penting yang perlu kita tingkatkan lagi, perhebatkan lagi untuk uruskan dengan sebaik-baiknya. Silakan Tuan di awalnya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalati wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli. Allahumma aftah alina hikmatak wa syur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Haji Syafiq dan juga kepada para penonton, para penonton, para pendengar Radio IKIM, walau di mana juga anda berada kan. Maklumlah sekarang ni musim cuti sekolah, jadi mungkin ada yang sedang on the way nak bercuti, ada yang sedang bercuti, ada yang tengah bercuti kan, ada yang mungkin pasangan-pasangan PJJ untuk daripada JJ itu nak ke apa ni, dekat di hati. Kan, maknanya daripada yang jauh, jarak jauh tu nak didekatkan. Jadi selamat kembali, selamat berkongsi emosi gembira, emosi seronok, berkongsi rasa, insyaAllah perasaan yang positif bersama dengan pasangan. Okey, hari ini kenapa saya bawakan topik senarai semak kesihatan rumah tangga? Sebenarnya kita dah sebut di awal mukadimahnya pada 2 minggu lepas. Kemudian minggu lepas kita buat sesi soal jawab. Kan, banyak soalan-soalan masuk, jadi kita respon kepada soalan. Jadi hari ini kita nak sambung, sebab saya senaraikan 6C, 6 aspek, 6 sudut perkara yang perlu kita semak dalam rumah tangga. Kenapa saya gunakan istilah kesihatan rumah tangga? Jadi sebenarnya kan, nikmat yang kita hadap, yang kita nikmati hari ini kan, sebenarnya kan, contoh kekayaan, populariti, ataupun kita kata kesenangan, ketenangan hidup ni, semuanya dapat kita nikmati bila kita sihat. Ya. Yeah. Setuju tak? Kan? Betul. Sebab itu antara nikmat yang paling besar lah. Sebenarnya kalau kita kata nikmat yang paling besar pada kita sebagai seorang Muslim ni adalah nikmat Islam. Kan, bila kita dapat masuk Islam, kita dapat belajar, kita itu nikmat yang paling besar. Tetapi antara satu lagi nikmat yang besar juga nikmat kesihatan. Kita kaya macam mana sekalipun, kalau tak sihat, kita tak dapat nikmati. Kan, kita kaya macam mana, kaya lah kata, okay, kaya, kita popular macam mana pun, ada setengah orang yang mengejar populariti. Popular macam mana pun, bila dia sakit, dia tak dapat menikmati populariti. Betul. Nah, apa lagi yang kita nak? Kita nak apa? Mana mungkin kita akan tenang dan bahagia? Susahlah kebiasaan. Kita bercakap dari segi bahasa orang awam lah. Kan? Susah untuk kita tenang dan bahagia dalam keadaan sakit. Sebab bila orang sakit, dia akan selalu mikirkan macam mana nak buat ibadah susah, nak buat tu susah, nak buat ni susah. Hidup dalam kesakitan. Jadi nak tenang dan bahagia dalam keadaan sakit ni sangat susah. So sebenarnya dalam rumah tangga ni, kita akan nikmati kehebatan, kenikmatan rumah tangga ni apabila rumah tangga kita sihat. Kan? Bila rumah tangga sihat, barulah bahagia. Rumah tangga sihat, barulah kita tenang. Rumah tangga sihat, barulah kita bersama dengan keluarga. Nak balik rumah, rasa seronok. Kan? Jarak jauh,
Jalak jamur ni sebenarnya antara nikmat dan kehebatan ataupun kenikmatan. Ini ayatnya banyak betul nikmat ini. Antara keseronokan PJJ ni adalah apabila dia balik nak berjumpa tu. Bekerja letih seminggu, fokus kerja apa semua kan. Bila nak balik jumpa tu, itulah keterujaan yang sepatutnya kita rasakan sebagai satu nikmat. Sebab tu orang dulu-dulu dia kata apa? Sayang isteri tinggal-tinggalkan. Sayang isteri tinggal-tinggalkan. Tinggal-tinggalkan ni maksudnya bukan tinggalkan terus, bukannya pergi tak kembali. Allah. Kan? tinggal-tinggalkan. Apa makna tinggal-tinggalkan? Maknanya tinggal tapi datang balik. Tinggal balik, datang balik, tinggal balik. Ya, sayangkan anak, tangan-tangan kan. Cukup sekadar tangan, jangan sampai kaki. Kan? Maknanya tangan-tangan kan ke? Maknanya ada ketegasan. Ada mungkin sedikit hukuman. Tetapi tangan juga sebenarnya boleh menjadi satu sentuhan kelembutan. Boleh satu jadi tools untuk memujuk, tools untuk mengeratkan hubungan. Tu. Sebab tu saya sebenarnya saya suka tengok kata-kata bidalan, kata-kata pujangga, kata-kata apa istilah pepatah-pepatah Melayu. Sebab dia mendalam. Kadang-kadang elemen psikologi banyak dalam tu. Okey, balik pada cerita kita. Jadi sebab tu kita kena semak. Cuma bila kita sebut tentang kita nak kena semak, semak ni apa yang kita nak semak? Jadi saya kongsikan 6 C. So C yang pertama, C ni bukan huruf C, dia SIC. C ni huruf-huruf di belakang. So yang pertama kita nak kena semak, nak kena check apa dia. Yang pertama ni kita nak sebut ni, iaitu emosi. Okey. Macam mana nak semak emosi? Emosi apa yang kita nak semak? Okey. Dia sebenarnya kalau kita tengok dari sudut psikologi, Syafiq kan, sebenarnya emosi dan perasaan ni ada beza. Cuma kita sebagai orang awam ni, biasa kita guna emosi ni adalah perasaan. Perasaan adalah emosi. Tak apalah. Kita ambil pemahaman yang tu. Jadi kita selaraskan pemahaman kita sama-sama. Okey, baik. Jadi bila saya sebut perasaan tu sebenarnya emosi lah. Emosi perasaan. Okey. Balik pada cerita kita. Jadi kita nak semak emosi, nak semak perasaan kita ni. Okey. Contoh kita ambil satu emosi yang pertama kita nak semak. Emosi cinta. Cuba duduk terpenuh sekejap. Kita tengok sekejap kan. Ni tengah bawa kereta ni sambil dengar suara cesaya ni. Okey. Cuba terpenuh sekejap. Adakah anda sayang kepada pasangan anda? Adakah anda sayang dan cinta pada pasangan anda? Dia nak jawab ya atau tidak kan? Dia boleh juga jawab. Tapi sebenarnya dia macam ni. Dia, bila kita sebut tentang emosi dan perasaan ni, dia tidak kita kata ya atau tidak, jawapan dia payah. Dia mesti ada, dia sebab dia satu spektrum yang sangat luas. Sayang tapi ada tapi dia. Dia kalau tu kan ada tapi pula kan. Dia sayang tapi geram. Geram kenapa dah habis dah seminggu tak basuh baju kan. Allah. Baju dia longgok kat situ kan, kita geram je tengok kan. Dia tak buat-buat kerja dia kan. Contoh geram, sayang tapi geram. Jadi tapi soalan saya adalah apa perasaan perasaan kita terhadap pasangan? Adakah kita cinta pada pasangan kita, sayang pada pasangan kita? Sebab apa saja isu rumah tangga, apabila cinta dan sayang ini besar, lebih besar daripada kesalahan pasangan kita, maka insya-Allah rumah tangga akan dapat diselamatkan. Rumah tangga akan dapat diperbaiki, rumah tangga akan dapat kita usahakan untuk menambah baik keadaan. Tapi kalau dah tak ada perasaan cinta ni, dia sedikit bahayalah. Maknanya dia ada ketergugat, ada senang untuk digugah, senang untuk diruntuhkan. Tapi ada tak rumah tangga tanpa cinta? Ada, bukan tak ada. Ada yang masih bertahan walaupun tidak ada perasaan. Tapi yang mengekalkan tu apa? Adalah akad tadi. Akad nikah yang mengekalkan. Akadlah menyebabkan kita rasa terus bertanggungjawab walaupun tidak menyayangi. Okay. Masing-masing terus menjalankan tanggungjawab, cuba memenuhi, cuba menjalankan. Atas dasar mungkin kerana memang aku tak sayang sangat pada pasangan aku, aku hanya buat saja. Tapi aku rasa inilah yang Allah tentukan untuk aku, maka aku rasa ini yang terbaik, maka aku buat. Kan? Ada orang macam tu. Okay. Baik. So, semak emosi kita, namun adalah adakah kita masih sayang pada pasangan atau tidak? Kan? Sedalam mana sayang kita, cinta kita pada pasangan? Sedalam mana? Kan? Okay. Jadi, itulah, itu soalan yang pertama. Ada banyak lagi soalan yang saya nak tanya. Jadi anda kena bersedia untuk jawablah, walaupun tak jawab melalui WhatsApp konti. Tak apa. Sambil kereta, cuba fikir sejak, kan?
InsyaAllah. Kita rehat seketika ya, DJ Syafiq. Baik, baik, baik tuan. InsyaAllah pasti itu akan jadi persoalan kepada kita. Setiap-setiap kita kena tanya diri kita, aku dah buat dengan cara yang betul ke? Dah terbaik ke bersama dengan pasangan? Itu semua antara persoalan yang boleh kita tanya-tanyakan. Kita bersama pasangan, adakah kita ni duduk tempat yang sama ataupun ada lagi peningkatannya? Kejap lagi kita bincang dengan lebih lanjut tuan berkaitan dengan senarai semak. Apa lagi yang perlu kita kemas-kemaskan dalam kehidupan kita ini? Okey, kita berat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur saya Syafiq Saleh masih lagi temankan anda menerusi destinasi IKIM dan kita berada menerusi di rancangan Vaksin Hati. Kita nak belajar lagi bagaimana untuk susun-susunkan, uruskan emosi diri kita menerusi dalam konteks rumah tangga antara pasangan suami dan juga isteri serta keluarga. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian ketika ini. Kita bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Baik tuan, kita bincang hari ini dengan tajuk senarai semak
kesihatan rumah tangga. Ha, bila cakap kesihatan tu, dia ada bermaksud kan, seperti apa yang Tuan maklumkan tadi, seperti perasaan kita, respon kita, dan juga apa sahaja tindakan kita dalam rumah tangga, semuanya akan main peranan. Saya terfikir kan Tuan, bila Tuan sebut tadi, dalam rumah tangga ni kena ada cinta. Tapi ada juga pasangan yang tak ada cinta tapi kekal je. Saya teringat waktu kita tanya dulu-dulu orang dulu-dululah kan, atuk nenek kita tak kenal pun, tapi mak ayah mereka yang kenal-kenalkan. Tapi alhamdulillah tahan rumah tangga sampai 30 tahun, 40 tahun kan. Jadi mereka betul ambil berkat dengan apa yang keluarga letakkan dalam kehidupan mereka. Jadi insyaAllah mungkin itu juga format yang kita boleh ambil. Walaupun hari ini kita kenal mengenal dekat universiti kan, dekat luar negara sebab pergi belajar jauh-jauh, tapi kita perlu ambil juga format yang asal tu supaya kita nak kekal berkat dalam rumah tangga kan Tuan. Memang antara faktor yang paling penting adalah faktor keberkatan lah. Faktor keberkatan, kita percaya bila kita taat pada mak ayah, kita ikut apa yang, apa ni, sunnah-sunnah Nabi. Betul. Kita nak laksanakan apa yang Allah suruh, kita betulkan niat dan sebagainya, kita insyaAllah kita yakin ada faktor keberkatan. Kadang-kadang rumah tangga tu kalau kita tengok dari segi logik akal kan, macam macam payah je kan. Yang ni mungkin dah cukup, budayanya jauh berbeza kan, tak sekufu dan sebagainya. Aduh. Tapi bila kahwin alhamdulillah bahagia juga. Jadi maknanya itu faktor, mungkin antaranya adalah faktor keberkatan. Cuma kita juga kena faktor ikhtiar kita untuk macam mana kita nak memperbaiki nama baik. Sebab itu bila kita semak, contoh senarai semak kesihatan rumah tangga adalah antara cara ikhtiar kita untuk melihat kita berada di mana. Hak kesihatan kita kan. Ya, macam contohlah kita dah lama tak buat medical check up kan. Kita rasa kita sihat, sihat, sihat. Rupanya pergi, bila pergi check, ya Allah, darah tu ha tinggi, acid urine tinggi. Ai kena go out, go in pula kan. Jadi kita tak rasa, kita tak rasa kita sakit sehingga kita menyemak keadaan sebenar berdasarkan tanda-tanda tertentu. Barulah kita sedar, oh rupanya aku ni ada penyakit. Kena berjaga, ambil ubat, kena jaga makan, jaga tidur, jaga kesihatan, jaga tekanan. Ni kan? Dengan keadaan kita. Sebab itu penting untuk semak ni. Jadi apa, dari segi pertama ini kita nak tengok dari segi emosi saja. Sebab dia ada lagi emosi, komunikasi, persepsi, semua sisi itulah, 6 C nanti. Jadi hari ini kita tengok C yang pertama emosi. Jadi kita tengok adalah dari segi perasaan kita. Apa perasaan kita terhadap pasangan. Kemudian kita nak tengok juga perasaan kita terhadap pasangan. Cuba tengok bandingkan dulu dan sekarang. Adakah makin menyintai dan menyayangi pasangan ataupun semakin budak? Dia masalahnya DJ Syafiq, bila kita bincang pasal emosi, dia antara orang yang tak suka dengar orang lelaki. Dia suka dengar, tapi kalau isteri tanya, abang, abang sayang saya ke tak? Allah. Kan? Abang betul-betul sayangkan saya tak? Apa buktinya? Ah, sudah. Dia nak jawab itu kan? Dia jawab, kadang-kadang dia jawab je lah macam, ah, ya sayang. Kan? Betul ke sayang? Cakap betul-betul. Iya. Dia sebab orang lelaki ni susah sikit nak berbincang tentang emosi. Tapi adakah dia tidak beremosi? Dia beremosi, dia rasa, dia tahu yang dia nak, kan? Dia tahu yang dia tak suka, kan? Dia tahu apa yang isteri dia buat yang membuatkan dia bertambah sayang pada isteri dia. Cuma bila nak berbincang tu masalah. Jadi hari ni kita ada semak ni untuk diri kita dulu. Perasaan kita. So kita dengan pasangan, adakah kita sekarang ni rasa makin bahagia, makin menyayangi atau makin berkurangan? So kalau rasa makin berkurangan, memang kita kena check apa punca. Kan? Sebab ada orang memang macam tu. Ada kebiasaan kita tengok, ada orang macam ni, DJ Syafiq. Dia rasa awal kahwin dia rasa best sangat, tapi lama kelamaan makin berkurangan. Tapi ada orang yang masa kau awal kahwin tu rasa susah sangat, rasa payah sangat, tengah buat adjustment lagi. Kan, tengah nak menyesuaikan diri lagi. Tapi lama kelamaan dia rasa makin okey, makin bahagia, makin makin seronok. Makin best pula. Ya Allah, bestnya kahwin, bestnya isteri aku macam ni, bestnya suami aku macam ni. Ya kan? Dan sebab tu topik-topik yang macam ni, bila tuan-tuan dan puan-puan dengar, bila kita sembang macam ni, dia akan menyebabkan kita muhasabah dan kita tengok balik keadaan kita. Bahkan bila saya sebut macam ni, baru kita fikir balik, ya Allah, betul lah Cik Fazli kata. Kan? Memang aku rasa sangat semangat, semakin best, semakin seronok dalam rumah tangga. Cuma mungkin kita tak perasan. Kita rasa seronok tapi kita tak perasan dan kita tak akui kita tengah seronok sekarang. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak semak dari sudut apa, dari segi emosi. Contoh, ini emosi kita sendiri ya. Pertama, dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah, ada tak momen-momen, masih ingat tak saat-saat, momen-momen yang paling kita seronok bersama dengan pasangan? Kenangan-kenangan. Kenangan-kenangan. Ada tak kenangan-kenangan? Ada tak momen yang kita sangat ingat dengan pasangan kita? Kan? Ini orang perempuan ni, bila saya sebut macam ni, dia pun pusing kat suami dia, kan, dia tengah bawa kereta tu, dia pusing, abang!
Abang ingat tak apa momen yang paling best? Tu jawab tu, Cik Fazli tanya tu. Tolonglah jangan buat macam tu, kesian suami. Kan? Nak bawa kereta makin panik dia kan. Nak jawab soalan tu lagi. Kan? Jadi sebenarnya hanya kita saja. Cuma kita fikir balik, ingat tak ada tak momen yang best? Bila saya tanya soalan macam ni, saya rasa DJ Syafiq pun mesti ada terlintas momen yang best dengan pasangan. Dia mesti ada. Yeah, betul. Kan? Honeymoon. So, kan honeymoon tu pula dia ada saya akan kalau contoh saya akan tanya lagi which part dalam honeymoon part tu mana? Part mana yang paling best? Masa pergi island hopping tu best kan, naik boat berdua kan, okay, jatuh dalam tasik sama-sama tak jatuh. Okay. So itu benda yang kita kena ingat, dan biasanya orang lelaki ni dia ingat cuma kadang-kadang dia tak bercerita. Dia ingat, bukan tak ingat langsung, bukan langsung tak ingat. Cuma cara dia ingat tak sama. Jadi orang perempuan jangan pula anggap bila contohkan saya masih ingat tahu saat pertama kali kita jumpa. Jangan ingat bila tanya soalan ni jawapan suami dengan kita sama ke tak? Tak sama. Sebab orang perempuan ingat, cara ingatnya, emosinya, detailnya lain. Tak sama dengan orang lelaki. Jadi jangan samakan. Okay. So apa saja jawapan suami kalau kita tanya, terimalah seadanya. Okay. Itu yang kedua. Okay, berbalik. Okay. Yang ketiga, soalan yang kita nak kena tanya adalah dari segi emosi negatif. Emosi negatif. Okay. Emosi ni ada dua jenis lah, positif dan negatif. Yeah. Positif ni apa? Positif ni yang seronok, gembira, je, bermotivasi, semua macam lah. Okay. Yang negatif ni adalah emosi sedih, kecewa, geram, marah, sakit hati dan sebagainya lah. Okay. So, cuba tengok balik. Dalam rumah tangga kita hari ni, kekerapan emosi negatif yang kita rasa terhadap pasangan, cuba check, cuba tengok, banyak tak? Kan? Banyak tak? Kan? Cuba tengok balik, marah aku banyak kali dah marah bini aku hari ni, contoh. Kan? Hari ni sahaja ada tiga benda dah aku marah dekat suami aku hari ni, contoh. Nah, cuba check. Sebab kalau banyak emosi negatif, maknanya, okay, ada sesuatu yang tak kena. Bukan saya, bila saya suci macam ni, janganlah macam ni pula. Ya betul lah Cik Fazli, banyaknya, ya Allah, teruknya rumah tangga aku. Tak. Sebab tu nama ni senarai semak untuk kita tengok tahap kesihatan. Sebab ada setengah orang, bila bercakap je bergaduh. Bila bergaduh je bercakap lah tu. Tengah berkomunikasi lah tu. Komunikasi dia melalui pergaduhan mulut. Kan? Jadi, dia sebenarnya macam ni. Bila kita contoh kan, ada orang suami isterinya cakap kasar sesama dia. Tapi masih menyintai tak? Kalau dia kata ya, maka okeylah, tak kisahlah. Walaupun orang luar tengok macam, ya Allah, kasarnya bercakap. Ini cakap suami macam cakap dengan, kan, macam cakap dengan, apa tu, musuh, contoh. Kan, jadi, bagi okey. Jadi, berbalik kepada soalan tadi adalah emosi negatif yang kita rasa. Kan? Jadi, bila kita terkali tak akhir, kita terasa hati dengan pasangan. Oh, Cik Fazli, saya tak ingat lah. Oh, bagus, saya tak ingat. Kan? Maknanya mungkin dah lama, mungkin kita senang, jenis-jenis senang melupakan. Tak apalah. Tapi kalau contoh, bila saya tanya soalan ini, bila kali tak akhir kita terasa hati dengan pasangan, atau kita marah pada pasangan, atau kita sedih dengan pasangan. Okay. Kalau dalam masa terdekat, dan kita rasa macam, oh saya ingat dengan jelas, okay, itu tandanya kita kena buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu. Maknanya kita tak boleh abaikan. Jangan abaikan. Itu tanda dia. Kan? Dan ada tak peristiwa negatif yang kita tak boleh lupa sekarang? Peristiwa yang menimbulkan perasaan tadi, perasaan emosi negatif tadi, yang kita tak boleh lupa sampai sekarang. Kan? Ada orang mungkin tak boleh lupa, khususnya contoh-contoh, ini contoh yang mungkin sedikit ekstrim lah. Mungkin pasangan ni curang. Dan benda tu baru berlaku, ataupun dah lama berlaku, tapi dia masih ingat sampai sekarang. So itu tandanya dia belum dapat move on. Mungkin pasangannya dah berubah, tapi dia rasa masih lagi tak boleh nak ni. So ini antara, sebab tu saya kata ini mungkin tanda-tanda yang tak sihat yang kita kena atasi. Yang kita kena cuba rawat. Ya kan? Yang kita kena cuba rawat. So sebab apa? Sebab saya bimbang ingatan-ingatan yang terhadap peristiwa negatif ini menyebabkan hubungan kita makin renggang dengan pasangan. Betul. Itu yang kita nak elak lah. So itu antara tiga soalan yang kita kena tanya. Ada lagi beberapa soalan yang kita kena tengok. Selepas ini kita rehat dulu. Sebab saya tahu sekarang ni masing-masing yang tengah bawa kereta tengah termenung, yang tengah tonton sekarang pun tengah termenung, tengah kira berapa kali sedih orang cewa hari ni. Kan? Tengah audit. Okay, baik. Bila tuan cakap tentang audit ni, ada juga sahabat pendengar kita bertanya, tuan, soalan yang kita dapat di sini di talian WhatsApp Konti 011-29004-004. Beliau bertanya, adakah menjadi keperluan untuk kita membuat audit kesihatan rumah tangga untuk
tempoh masa yang tertentu? Contohnya setahun sekali. Kalau dekat organisasi tu, dia ada retreat. Adakah dalam rumah tangga ni kita kena buat juga? Setahun sekali kena pergi sekejap mana-mana. Pergi check, rehat-rehat ke kan. Bagi balik mood datang seperti mana kita kenal dengan pasangan kita. Seperti hari yang pertama dulu kahwin. Ha, macam tu. Nanti tuan berikan sedikit pandangan tuan. Okey? Baik, baik, baik. Okey, kita nak berehat seketika. Anda jangan bergerak ke mana-mana. Yang tengah tonton dekat Facebook tu, dekat YouTube, kekal saja yang tengah dengarkan juga di frekuensi Radio IKIM. Terus berkekalan di situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Allahumma la sahla إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau menjadikannya mudah. Engkau menjadikan suatu kepayahan menjadi mudah apabila Engkau kehendaki ia mudah. Hadis riwayat Ibn Hibban. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihi salam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihi salam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Karena itulah Nabi Daud alaihi salam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu sanata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Ada orang kata susah nak buat benda baik. Nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan kita masih lagi bersama menerusi destinasi IKIM dan saya Syafiq Saleh. Kita dalam rancangan Vaksin Hati. Di talian kita sedang bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas Bijak Emosi. Kita bincang dengan tajuk hari ini, Senarai Semak Kesihatan Rumah Tangga. Okey tuan, kita nak terus dengan soalan yang kita dapat tuan di talian WhatsApp Konti. Okay. 011-29004-004. Sahabat kita ni bertanya, adakah menjadi keperluan untuk kita membuat audit kesihatan rumah tangga untuk tempoh-tempoh masa tertentu? Maksudnya, beberapa lama sekali, awak pasangan kita check balik apa yang abang terkurang. Ada tak apa-apa tak puas hati dengan abang? Boleh ke buat macam tu tuan? Macam mana tuan? Silakan. Okey, boleh? Tu jawab je, boleh. Boleh. Okey, tapi sebenarnya saya nak ucap terima kasih kepada yang banyak bertanya dekat di dalam segmen Mesin Hati ni kan. Yeah. Dan saya nak mengucapkan terima kasih. Satu, yang kedua saya nak menggalakkan lagi. Kalau pertanyaan boleh tanya. Kalau tak sempat dalam episod ini, kita akan jawab dalam episod yang akan datang. Kalau tak sempat juga, biasanya kita akan buat dalam setiap 3 episod, episod yang keempat tu, setiap bulan, hujung bulan tu kita akan cuba buat untuk sesi soal jawab saja. Betul. Jadi insyaAllah. Okey, baik. Balik pada persoalan yang ada tak menjadi keperluan untuk kita buat
audit ni dalam tempoh masa tertentu. Hmm. Sebenarnya dia tak ada, dia tak ada format masa. Tapi alangkah baiknya kalau kita dapat buat dalam keadaan jelah dalam kekerapan yang lebih tinggi lebih baik. Hmm. Sebab dia macam kesihatan tubuh badan juga. Kan bertahun tak cek, sekali cek ha tu terkumpul dia punya kencing manis tu kan. Ha, contoh macam tu lah isu dia kan. At least bila kita dapat buat secara regularly, secara berkala, kita akan lebih cepat detect keadaan-keadaan yang kita tak inginkan. Maknanya petanda-petanda kepada konflik. Konflik kecil yang boleh membawa kepada konflik yang lebih besar. So kita cepat sedar, kita boleh cepat bertindak. Dan isunya sekarang ni masalah dia macam ni. Kita dah bincang, contoh kita bincang tentang semak emosi. Ada orang dia ada sedar. Contohlah macam ni. Pergi hospital buat medical check-up. Tiba-tiba dapat tahu tanda rupanya ada kencing manis. Kan? Risau. Dapat kencing manis, risau. Betul. Kan? Dalam keadaan risau tu dia buat apa? Tak apalah, pasrah, redha je lah. Makan je lah apa nak makan. Tu teh tarik dia, teh tarik, ice blended, coklat, apa semua. Dia bahan dia. Kata nak buat macam mana dah takdir Allah. Maka dia tidak mengubah apa-apa. Sebab checklist semak ni adalah untuk beri kita satu pemahaman tentang keadaan semasa. Dan yang penting selepas tu tindakan kita. Itu lebih penting. Kan? Jadi semakin kerap ni sebenarnya semakin bagus lah. Tapi tidak pula saya katakan, contoh orang semak kesihatan tubuh badan kan, takkan hari-hari medical check up. Biasa orang cadangkan 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kan? Supaya dia tidak terlalu, tidak hari-hari nak cucuk darah, hari-hari keluar naya juga. Ya, betul. Sama juga. Kan? Apatah lagi dia macam ni. Sebenarnya kalau kita rasa macam tak best, kita buatlah senarai semak. Check balik. Cuma dia tak adalah format structure macam yang saya buat satu-satu ni. Tapi kita boleh rasa sebenarnya kalau rumah tangga kita ni ada rasa macam tak best, rasa tak seronok. Okay. Cuba kita tengok. Baru tengok kepada ni. Bila rasa tak best tu, cuba terus tengok. Kan? Rasa macam biasa je emosi. Okay. Sebab tu saya nak masuk kepada tanda yang seterusnya. Yang kita semak seterusnya. Dari segi emosi juga. Yang kita nak kena check. Contoh eh. Soalan yang keempat yang kita nak kena tanya adalah emosi kita dengan pasangan. Okay. Contoh. Kebersamaan. Okay. Kita suka pasangan bila kita duduk di rumah. Kita suka pasangan kita ada di rumah atau tak ada? Suka. Kebanyakan suka eh. Yang suka alhamdulillah, yang tak suka tu dia jawab. Biasa kalau saya tanya soalan macam ni, yang tak suka tu dia diam je. Tapi ya juga ya kan. Nak jawab kuat-kuat pun orang rumah anda sebelah. Ataupun suami anda sebelah. Okey. Yang ni kena tengok. Sebab dia berjauhan, bila berjauhan tu rasa rindu tak? Bila keluar 2-3 hari tak jumpa tu rasa macam rindu ke, tak ada rasa apa? Saya Cik Fazil tak apa rasa macam tu je. Saya kalau saya keluar saya tak pernah mesej ke apa semua. Okey je. Kalau okey apalah. Sebab saya pukul kita semua. Saya kata ini adalah panduan kita. Sebab ada orang dia berpisah lama pun dia still okey. Ada rasa rindu tak? Adalah sedikit. Alhamdulillah. Tak apa. Kan? Yang penting ini antara panduan kita nak semak. Sebab saya ada buat 4 kuadran. Saya ada buat kuadran berkenaan dengan contoh. Bila pasangan kita ada, cuba kita semak emosi. Okay. Contoh, yang pertama. Ada orang, bila pasangan dia ada, dia gembira. Bila pasangan dia tiada, dia sedih dan rindu. Sedih, rindu, teringat. Kan? Ini kuadran nombor satu lah. Maknanya kalau anda rasa macam ni, tanda anda ni pasangan romantik, pasangan bahagia, pasangan yang saling menyayangi antara satu sama lain. Sebab itu kan orang pasangan ni macam ni kan, bila saya dah jumpa beberapa pasangan yang bila pasangan dia meninggal, hidup dia tak tenang. Dia rasa macam susah, berat, sedih, gelisah. Kan? Sebab dia rindu. Rindu sangat terhadap pasangan. Okay. Baik. So, itu yang pertama. Dan khususnya kalau PJJ lah khususnya. PJJ sebenarnya, bila anda PJJ, anda kena ada emosi macam ni. Bila ada rasa sangat gembira, bila terpaksa berpisah tu rasa macam, ya Allah, beratnya nak berpisah hari ni. Kan? Suami nak pergi kerja, rasanya beratnya nak berpisah kan. Rindu je rasa. Padahal suami duduk depan pintu lagi tu. Baru nak start engine kereta tu. Rasa rindu dah. Kan? Maknanya bagus lah tu. Maknanya satu attachment, emotional attachment yang sangat kuat lah tu. Okay. Baik. Yang kedua, ada orang, bila dia pasangan dia tu ada, dia rasa gembira, alhamdulillah. Tapi bila tiada pun tak apa. Dia okey. Dia macam, ada orang macam ni. PJJ pun ramai-ramai juga PJJ yang macam ni. Sebab kalau PJJ yang satu tadi, dia susah sikit. Dia memang tak tahan lama lah nak PJJ. 5 tahun, 3 tahun dah.
tak apalah abang berhenti kerja, nah, tak apalah sayang berhenti kerja lah. Kan kita kena duduk bersama. Ha, sebab dia punya karakter personality memang dia nak, nak bersama dengan pasangan tu sentiasa. Ha, ada orang yang kena nombor dua ni. Jadi kalau ada memang seronok. Tapi bila tak ada, tak apalah. Kita faham. Rindu tu adalah sikit-sikit tapi tak rasa sangat lah. Tak adalah sampai sampai mesej hari-hari. Dia tak mesej tiga hari pun tak apa. Kan? Ha, baik, ada orang nombor dua. Ada orang nombor tiga. Ada pasangan tu tak rasa apa. Ada macam tak ada. Kan? Tak ada perasaan. Ha. Tak ada. Ha. Dia satu kemungkinan tak ada perasaan. Yang kedua sebab pasangan tu pun tak berfungsi. Allah. Jadi tak rasa beza. Ada sebab saya dapat juga banyak aduan lah. Isteri-isteri kan dia kata, ada suami macam tak ada suami. Habis semua benda saya urus sendiri. Kan? Yeah. Anak saya urus sendiri. Nak tengah mengandung, nak pergi medical check up. Saya pergi sendiri. Kan? Kemah apa semua saya buat sendiri. Jadi bila dia ada pun dia tak cakap dengan kita. Balik rumah walaupun PJJ. Balik rumah, duduk rumah main handphone. Tanya sepatah, jawab sepatah. Kita hidang makan, makan. Lepas tu dia tinggal masuk bilik kita pula bersih habis. Jadi tak ada rasa. Tak ada rasa sangat. Kan? Jadi apa tu? Jadi ada pun tak ada rasa apa. Tapi yang lebih, yang takutnya jadi macam ni, nombor tiga ni. Bila tak ada gembira pula. Oh ya Allah, dia tak ada dah, dia balik. Happy. Lega. Lega rasa. Kan? Okay. Lega rasa. Tak serabut dah. Kan? Lega rasa, rasa yeah. Macam baru lepas daripada bebanan yang besar tu. Jadi para penonton, para apa ni, suami isteri kena check balik kalau hubungan kita kan. Bila contoh kita rasa bila suami kita nak balik pergi kerja dah, nak pergi macam mana, nak pergi bekerja dah. PJJ kan contoh. Ataupun isteri kita nak kita pun nak balik ke kampung, nak balik ke tempat kerja kita, nak tinggalkan pasangan kita ni. Apa rasa? Kan kalau rasa gembira je nak yes, nak balik kerja dah. Tu petanda tu bahaya juga tu. Okey, dan yang keempat apa dia? Ada pasangan kita ni rasa serabut, tak ada gembira. Yang tadi ada tu tak ada lah rasa. Okey je, biasa je lah kan. Ini ada rasa, ya Allah serabutnya dia ni ada. Kan? Terus risau. Suami nak balik tu, terus risau lah. Dia nak balik lah, habis lah, malahnya, Allah penat lah. Kan? Okey. Ataupun, okey. Macam tu lah. Dan bila tidak ada gembira. So ini empat, apa ni, kuadran ini kita kena tengok lah. Saya rasa kita kena tengok, kita kena perhatikan. So maknanya kalau nombor tiga, nombor empat itu memang kita kena buat sesuatu, itu petanda bahawa rumah tangga kita berada dalam keadaan yang perlu kita perbaiki. Mudah rasa tak best kan. Wallahualam. Ya Allah, itu dia beberapa situasi yang Tuan sediakan kepada kita. Dan itu menjadi satu persoalan buat kita supaya checklist. Soalan-soalan tu pun dah jadi checklist untuk diri kita sendiri ni. Adakah kita betul-betul buat tindakan, tindak balas, respon yang baik dengan pasangan kita? Dan setiap persoalan itulah juga akan menjawab bagaimana dah pun mula gerak ke diri kita ni, dah pun mula berubah ke. Semua tu kita perlu tingkatkan lagi, sebab kita dalam rumah tangga seperti apa yang Tuan pernah kabarkan sebelum ni, bukan kita saja tapi melibatkan ahli keluarga, anak-anak, tambah-tambah keluarga yang besar kan Tuan, sebelah keluarga lelaki, sebelah keluarga perempuan, itu semua tu berkaitan dengan kita juga. Jadi kena berubah ke arah kebaikan. Masya-Allah, terima kasih Tuan atas perkongsian kita pada petang ini. Banyak yang kita baca, banyak lagi yang kita dapat ketahui, insyaAllah ya Tuan. Kita akan jumpa lagi Tuan untuk pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Jangan serik. Pasti tak. Jangan lupa follow saya di Telegram, Bijak Emosi, insyaAllah. Saya boleh nak share banyak lagi yang akan saya share di sana lah. Baik Tuan, insyaAllah ya. Jumpa lagi Tuan. Jaga diri baik-baik di sana, insyaAllah. Syafiq juga. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton, sahabat pendengar yang sentiasa ikuti rancangan Vaksin Hati yang kita bawakan di setiap hari Isnin petang. Dan anda boleh sama-sama tonton semula di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan terus like, komen dan juga share untuk kita dapatkan lagi manfaatnya menerusi rancangan ini, insyaAllah. Okay? Dan banyak lagi perkongsian selepas ni buat anda. Terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti tiga langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6323. Saya tak sempatlah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Eh, jangan risaulah. Easy korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Easy korban? Ya, easy korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar ni easy korban ni? Mudah aja. Hubungi 1-800-885-885 atau layari easykorban.org. Easy korban, mudah dan Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan. Beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi, cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan anda, pemandu bijak. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya diikim. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil ajsadi wa shifaiha, wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil ajsadi wa shifaiha, wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil ajsadi wa shifaiha, wa nuril absari wa jilaiha, wa ala
صحبي وبارك وسلم. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di sini.